Oke, yang pertama, saya tadi melakukan pertemuan dengan wali kota terkait open bidding. Ada satu yang mengganjal saya terkait lingkungan hidup ya, dinas lingkungan hidup yang secara ininya dia belum pensiun, masih ada. Ya, kenapa itu open bidding? Ternyata setelah saya bertemu dengan wali kota, ternyata itu belum fix. Ya, mungkin karena belum ditanda tangan SK pas saya juga belum ditanda tangan, jadi beliau menyatakan kepada saya akan memanggil sekda untuk merevisi mana saja yang open bidding. Karena kan secara logika juga itu masih ada orangnya, kenapa masih di open bidding, nggak bagus juga secara etika. Dan ini saya berharap ke depannya agar sekda dan jajarannya termasuk kepala BKD itu untuk kajian itu bagus, agar menghargai juga ASN yang berjuang untuk masalah kota Serang, dan memang dia untuk pasang badan untuk kepala daerahnya, jangan seenaknya sendiri tanpa dokumentasi dan lain-lain. Seolah jangan inilah mainnya yang elok lah, jangan terlalu apa arogan gitu ya. Ya, apalagi kalau menurut saya secara etika itu tidak elok dan tidak bagus. Ya, saya minta nanti kepala BKD juga jangan main asal umumkan aja kalau itu belum fix. Baiknya mau mengumumkan sesuatu itu setelah ditandatangan SK panselnya oleh wali kota. Jangan soalnya dia yang wali kotanya gitu. Ya. Kalau masukan dari ketua ya, untuk yang KDSLH seperti apa? Ya, masukan saya KDSLH tetap bekerja sesuai dengan tupoksinya dalam rangka untuk menyelesaikan yang pertama adalah Tangerang Selatan dan janji-janji kepada masyarakat. Kan ada tuh di Desember. Nah, dia harus memenuhi itu. Nanti ketika digantinya kan biar nanti Pak Roni yang jadi BLT-nya, yang tahu. Jadi dia bisa menyelesaikan janji-janji Pak Wali Kota kepada masyarakatnya. Ketika anggaran itu sudah turun gitu. Itu kan untuk membantu juga kepada masyarakatnya. Nah, untuk membereskan terkait permasalahan di Tangerang Selatan dan Kota Serang terkait sampah kerja sama itu. Saya untuk relawan jabatan KDSLH itu apakah ditundakan dengan yang itu, enggak. Saya memberikan masukan kepada wali kota agar untuk LH ditunda gitu. Dia berbarengannya di tahun depan dengan yang pensiun lagi. Nah itu lebih elok gitu. Ya kan? Jadi enggak masalah kalau nanti penggantinya PLT? Enggak masalah. Yang pengganti PLT ini, Paron ini yang dulu kagetnya di situ, yang tahu terkait bagaimana kronologi perjanjian antara Tangerang Selatan dan Kota Serang. Ya kan yang bayunya? Karena kita harus mesti konsen, jangan main ganti-ganti, nanti datang lagi orang yang nggak tahu apa-apa gitu. Maka malah juga diacak-acakan. Nah ini harus digarisbawahi oleh sekda dan kepala BKD.